Kabar duka masih menyelimuti dunia hiburan tanah air. Aktris Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansah meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di Tol Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis 4 November 2021. Mobil Pajero Sport putih yang ditumpangi Vanessa, Bibi, dan tiga orang lainnya, yakni sopir, sang anak, Baby Gala, dan pengasuh Gala, Siska Lorenza, menabrak pembatas jalan sehingga bagian kiri mobil rusak parah. Selain Vanessa dan Bibi, para korban kecelakaan tunggal tersebut dilarikan di Rumah Sakit Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Siska Lorenza, pengasuh Gala yang juga menjadi korban, diketahui mengalami shock berat akibat kejadian tersebut. Hingga saat ini Siska belum mengetahui bahwa Vanessa dan Bibi sudah tiada. Masih menjalani perawatan di rumah sakit, Siska saat ini ditemani oleh temannya, Samantha. Berdasarkan informasi dari Samantha, Siska mengalami shock berat dan terus-menerus menanyakan keberadaan Gala. "Aku lagi di rumah sakit," handle Siska. "Sejauh ini Siska shock berat." Gala ditanya, "Gala mana mbak?" At Delta Hesti, "Baik-baik saja. Luka-luka tapi puji Tuhan aman," tulis Samantha di IG Story. Lebih lanjut, Samantha juga mengatakan bahwa Siska belum mengetahui jika Vanessa dan Bibi sudah tiada. Melihat kondisinya yang belum stabil itu, Samantha memilih diam dan belum berani mengatakan bahwa pasangan Bibi dan Vanessa sudah meninggal dunia. Ibu bapaknya, Bibi Vanessa, ditanya terus, "Sampai detik ini aku nggak berani bilang, takut anaknya Siska shock lagi. Tadi udah teriak-teriak," ujar Samantha. Siska juga belum bisa diajak berkomunikasi. Berdasarkan perawatan dan pemeriksaan sementara, pengasuh Gala Sky ini mengalami geger otak ringan. Oleh karenanya, Samantha mengatakan bahwa saat ini Siska harus fokus dulu ke pemulihan trauma yang dialami sebelum mengetahui fakta bahwa orang tua Gala sudah meninggal dunia. Kata bapaknya, ambulan yang dari Jombang nggak mau masuk ke ambulan, masih belum bisa diajak ngobrol. Sampai detik ini belum tahu bahwa Bibi dan Vanessa telah berpulang, sambung Samantha.